penegakan hukum. Kejaksaan Negeri Kota Parepare menggelar sosialisasi tentang tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa negara yang dilaksanakan di Hotel Dinasti Kota Parepare. Pada kegiatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare Reskiana Ramayanti mengulas mengenai peran jaksa yang dapat berfungsi sebagai pengacara pemerintah. Namun peran jaksa sebagai pengacara pemerintah tidak berlaku untuk perorangan, meskipun menjabat sebagai aparatur sipil negara, kecuali yang bersifat class action. Bahwa dia sejak zaman Belanda itu 1912 itu zaman Hindia Belanda itu sebenarnya kejaksaan sudah diberi tugas dan wewenang itu, dan alhamdulillah itu dikuatkan di undang-undang kejaksaan ya, jadi sudah lama sebenarnya ini ya, jadi jaksa pengacara negara itu bisa bertindak sebagai pengacara hanya untuk pemerintah, dalam hal ini negara, BUMN dan BUMD. Selain itu, pihak pemerintah daerah Kota Parepare juga telah melakukan MOU dengan kejaksaan sebagai pengacara pemerintah sejak 2012 lalu. Rizwan Basir, Pare TV, mengabarkan. Diketahui masih terdapat harta